banget kita akhirnya nyampe juga di 180 Cafe yang belum lama ini buka di Bandung. Penasaran banget kan, soalnya gimana sih rasanya kalau ke kafe duduk-duduk sambil rendam kaki di kolam, tak kayak gini. Which is areanya hanya sedikit dan di sini hanya untuk foto aja. Sedangkan kalau misalkan mau makan, mau minum kopi, ada areanya lagi yang berbeda. Dan kalau kesini itu rame banget loh. Rame banget, kemarin sempat lewat mau kesini sore. Waduh, antri parah. Antri parah. Akhirnya sebelum pulang ke Jakarta, kita mampir dulu. Hore! Jadi gini loh guys, kafe dengan bawahnya nih kolam kayak kolam renang ya sebenarnya, tapi lebih pendek gitu. Kolam ikan. Kolam cuci kaki. Mana bisa berenang? Ini nggak bisa berenang sih kolamnya. Konsepnya aku suka konsepnya sih. Terus selain kolamnya, area pohon yang di sini, ini kan tanaman beneran kan? Nah ini tanaman beneran nih. Berat. Jadi kayak sejuk, teduh gitu. Enak banget. Cuman sayangnya kita nggak boleh makan di area sini. Ini hanya untuk keperluan foto sama cuci kaki. Croque Madame-nya tempting banget. Aduh, ini telurnya. Wih. Hello. Kita potong gimana? Slice. Oh, by the way di bawahnya roti ini ada bacon, terus ini ini telurnya masuk ke dalam sini nih. Dan bawahnya layer telur. Kita coba belah. Enak sekali. Enak. Warna enak. Aku suka ini atasnya berarti dikasih taburan. Ini taburan bawang goreng nih. Pantesan wangi deh tadi. Aku suka banget. Enak banget ya menunya. Yang paling bikin gak tahan adalah telurnya. Terus yang di tengah. Creamy cheese sauce-nya berasa banget loh ini. Ada mozzarella sama kombinasi cheddar cheese. Pantesan, aku suka. Enak. Mau lagi. Nyam-nyam. Ini cheese-nya kan. Wow. Ternyata cheese-nya tersembunyi di balik telur. Wow. Wow.
makanan-makanan yang ada di 180 itu banyak banget. Ada pasta, ada pizza, ada aneka baked rice, ada yang grill. Contoh nih, aglio olio aja hanya 32.000. Terus tadi aku lihat rosemary chicken sekitar 40.000-an. Bahkan pizzanya start from 30.000-an. Jadi recommended banget. Soalnya tadi aku cobain Croque Madame, enak. Jadi kalau kalian lagi ke Bandung, jangan lupa mampir ke 180 dan ikutin terus video-video kita berikutnya ya. Thank you for watching, guys. Jangan lupa ya, like, comment, dan share video ini. Karena kita perlu banget nih dengar feedback dari kamu tentang video kita. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian bisa ikutin terus video-video kita yang berikutnya. Tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Dan jangan lupa saksikan juga video-video kita yang lainnya di sini. Thank you, guys. Bye.